langsung daripada gedung pendidikan ini. Kami merasa bersyukur sekali karena ternyata gedung ini, lembaga ini dikelola oleh para anak muda. Itu yang pertama yang saya lihat. Selanjutnya, dengan kurikulum yang disusun, ternyata ini adalah salah satu daripada yang diinginkan pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Jadi menciptakan lapangan kerja dengan cara cepat. Dan kami terbantu dengan lulusan-lulusan kami yang kebetulan tidak diterima di SMKN, USM ataupun SB, dan itu terbantu menjadikan satu solusi tersendiri sehingga mereka benar-benar mendapatkan satu tempat yang memang kalau kebenaran juga cocok dengan cita-citanya dan impiannya. Ini merupakan satu hal yang sangat apresiasi sekali, dan kami dari pihak sekolah berharap kalau ini bisa lebih baik lagi, lebih maju lagi, sehingga bisa membantu daripada lulusan-lulusan dari SMA yang ada di Selatan. Terima kasih. Jadi mungkin karena sudah ada satu orang yang masuk kemarin, sehingga kita bisa menjadikan yang sudah masuk itu pada Ananda Adelian sebagai penokohan. Jadi sebagai penokohan dalam hal memotivasi adik-adiknya, sehingga mereka benar-benar yakin kalau idea itu ada dan benar-benar memiliki kurikulum yang benar-benar memang mereka butuhkan sebagai satu pilihan ataupun alternatif ketika mereka tidak diterima di PTN atau PTN.